Maksud ayah ngomong kayak gitu? Setiap kalian butuh ayah, ayah selalu ada buat kalian. Tapi kalian kemana? Waktu ayah berjuang antara hidup dan mati. Ayah apa sih? Kenapa kamu bikin masalah di sini? Apa yang udah kamu lakuin ke Tante Wilda? Kamu tahu Tante Wilda tuh lagi hamil. Harusnya kamu bisa jaga emosi kamu. Kalau bayi kenapa-napa gimana? Aku nggak akan cari masalah sama orang sebelum dia mulai duluan. Dia itu udah bohongin aku. Bohong gimana? Sebelum ayah nanya apa yang udah aku lakuin, lebih baik ayah ajarkan istri ayah untuk berhenti gangguin aku dan adik-adik aku. Itu pun kalau ayah masih peduli sama aku lebih dari Geshira. Gak pernah sekalipun ayah gak peduli sama kalian. Walau kalian yang gak pernah peduli sama ayah. Apa maksud ayah ngomong kayak gitu? Setiap kalian butuh ayah, ayah selalu ada buat kalian. Tapi kalian kemana? Waktu ayah berjuang antara hidup dan mati. Aku, Albi dan Geshira itu nengokin ayah. Bahkan bunda ikut doain ayah. Waktu itu aku, Albi dan Geshira itu mau jenguk ayah. Jadi Nabila dan anak-anak sempat jenguk waktu aku lagi koma. Kenapa Wilda bilang ke aku kalau mereka gak jenguk? Waktu ayah di rumah sakit, aku lebih dan Geshira itu mau jenguk ayah. Tapi kita semua itu dilarang sama Tante Wilda ya? Itu Mas Sergei kenapa ngeliatin saya? I don't know. Duh, jangan-jangan Raya bilang lagi kalau saya udah bohongin dia.